Shima sekarang ni tengah syuting video klip yang berjudul lagu Makan Hati. Tiap kali kita bertemu, kamu sembunyikan handphonemu. Kau marah-marah, melarang aku untuk melihat isi handphonemu. Sudah lama aku curiga. Time Shima recording satu hari aja dalam 2 jam Shima record lagu Makan Hati ni, dan alhamdulillah Abang Yogi cakap okey, kamu bagus, kamu bisa bawa lagu dangdut. Pada Shima agak susah, tapi Abang Yogi cakap okey, kamu memang bisa bawa lagi lagu dangdut. So Shima agak bersyukur lah sebab lagu dangdut tu Shima boleh bawakan dengan alhamdulillah, dengan senang hati. Alhamdulillah. NagasoraFM.com pernah mengikuti pertandingan Bintang Idola Berita Harian dan Shima dapat juara dekat situ, dan kemudian Shima mencuba Smule. Dari Smule lah Pak Rahayu, bos Naga Suara, dia nampak Shima punya bakat, dan dari situ dia call Shima, dia suruh Shima turun Jakarta, dan dia berkenan dengan Shima. So Shima menjadi artis bawah naungan Naga Suara. Pendapat Baby sendiri terhadap Naga Suara seperti apa? Okay. Naga Suara mempunyai nama syarikat yang sangat besar dan dikenali ramai orang, dan Shima bersyukur sebab Naga Suara nampak bakat yang Shima ada. So Shima harap Pak Rahayu akan percaya pada Shima, dan Shima akan buat yang terbaik untuk Naga Suara. Shima sekarang di scene keberapa ni? Okey, kenalin dong siapa namanya? Dana. Okey, Dana. Dana sendiri kenal Baby Shima ga? Kenal di internet ya. Pokoknya sensasional ya di internet ya. Ini ternyata Dana semua janji dangdut nih. Dapat Dana sendiri seperti apa? Dah Sima ternyata nyanyi dangdut, nyanyi Malaysia yang nyanyi dangdut. Pendapatnya gimana? Ya menyenangkan aja, sesuatu yang baru. Larang aku untuk melihat isi handphonemu.
Ini sih mah gimana? Alhamdulillah. Sudah selesai akhirnya dari petang hingga larut malam. Ya. Amin.